Seorang siswa SMP mampu memanfaatkan lahan sempit di rumahnya untuk beternak lebah madu. Bahkan hasil budidaya lebah madu tersebut sudah dijual hingga ke Papua. Inilah Nevan Daniel. Siswa kelas 7 Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Sukabumi ini berhasil memanfaatkan halaman belakang rumahnya di Subang Jaya Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat menjadi lahan budidaya sarang lebah penghasil madu. Nevan mulai membudidaya lebah trigona sejak tahun 2020. Asal mulanya hanya memiliki 10 koloni lebah madu trigona jenis itama. Saat ini lebah trigona miliknya sudah mencapai 30 koloni. Susah-susah gampang, tergantung koloninya. Kalau koloninya bagus, berarti agak mudah. Soalnya biasa tinggal tambahin tanaman atau dicek-cekin aja gimana perkembangannya. Kalau kita ngejual satu botolnya itu Rp150.000 per 250 ml. Dalam sekali panen, ia bisa mengumpulkan madu sebanyak satu botol berisi 250 ml dari satu lok atau sarang. Madunya itu ia jual di media sosial dengan harga Rp150.000 per botol. Nevan pun rutin mengirimkan madu kepada pembelinya yang ada di Sukabumi, bahkan hingga Papua. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.